Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Ya, bagi PD Perjuangan, siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah, termasuk misalnya Mas Kaisang dan sebelumnya Mas Gibran, partai menerapkan mekanisme kaderisasi. Jadi melalui sekolah partai, Bu Risma menjadi pengajar sekolah partai, Pak Pramono Anung menjadi pengajar sekolah partai, Pak Anas Menteri Pan-RB. Jadi semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun skala prioritas kita saat ini adalah memenangkan pileg dan pilpres. Baru bulan November kita berbicara tentang pilkada. Sekiranya Mas Kaisang tertarik, yakti akan ikutkan dalam suatu proses pendidikan dan kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Tapi udah ada komunikasi belum, Mas? Sama Mas ya, Kaisang? Yang lain? Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.